والله clear bos. Tak banyak-banyak. Ha, saya tak bilung, saya tak bilung dengan gula sekali. Clear. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, bersama saya lagi Zuki Muhammad Channel. Mantap, 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 mantap. Okey guys, hari ni saya ada beli satu benda ni. Benda tu pun dah sampai. Saya nak unboxing satu robot ni. Memang mantap lah. Ni dia. Tara Morse. Morse ke Morsi? Wait, macam mana nak baca ni? Most Life Smarter. Saya Inggeris, saya memang ni sikit lah. Ni dah dia, Most Life Smarter. Okay, baik. So sekarang kita nak buka lah. Ini adalah robot guys. Kau nak tahu robot dia macam mana? Jom kita tengok. Wah, Papa unboxing robot. Ini dia guys. Ini dia robot. Robot yang akan membantu kita untuk mengelap lantai, menyapu, menjadi orang gaji. Untuk senangkan isteri saya. Eh, masuk, Doha. Eh, eh, jangan masuk dalam ni. Jahanam kotak dia. Sekarang ni, jom kita buka ni, Doha. Kat sini, apa-apa. Dia duduk, dia duduk bawah. Wow, wow. Ni apa ni? Robot. Ni buku manual dia. Haa, robot vacuum cleaner user manual guys. Ni dia punya buku manual lah. Packaging dia pun sangat padu. Dia ada macam form ni. Buka lah dalam dia. Kira satu. Satu. Tada. Robot. Haa, ni robot. Mantap lah. Ni apa? L. L. Ni dia guys, robot ni. Ni robot. Ya, ni robot. Yo. Dia ada tayar kat sini. First kali saya nak komen tentang dia punya bentuk dia. Bentuk dia sangat menarik. Simple. Okey. Ini kalau nak guna dia, dia kena pakai aplikasi. Kita boleh download dan kita akan kawal dia menggunakan aplikasi. Saya pun tak tahu macam mana. Jadi kita try lah. Oh, dia boleh buka sini. Macam kita nak tukar kan dia punya ni. Oh, ini penyapu dia. Ini penyapu dia. Oh, dia ada banyak dia bagi. Yang ni kat sini. Right. Ha, so dia menyapu kan. So sekarang ni kita nak try. Kita tengok dulu dalam dia ada apa. Oh, yang ni apa? Yang ni filter dia kot. Saya buka benda ni. Saya nak buka benda ni. Mesti ada cara nak buka benda ni. Buka ni. Oh, ni ha. Dia kat sini guys. Okay. So yang ni guys, dia boleh letak air di sini. Jadi kita letak air. Kita try letak air sana. Okey, RoboMate ni, mouse ni, dia menggunakan gyro navigation sebagai sistem penentuan kedudukan dia. Maksudnya dia tahulah dia ada kat mana. Dia ada kat tepi curam ke, dia nak langgar dinding ke, dia ada jauh daripada tempat charging dia ke, dia tahu. Memang mantaplah robot ni. Dalam dia, dia ada gyroscope yang macam kompas. So dia tahu arah mana, arah mana. Dia tahu, dia smart lah. Dia memang smart. Okey gang, mouse RoboMate Gyro Plus ni, dia ni brand Malaysia kan. Brand Malaysia boleh buat macam ni. Alhamdulillah. So memang mantap lah. Malaysia makin maju guys, dapat buat robot yang macam ni. Ini adalah charger dia. Benda ni dia akan pergi sendiri dekat charger dia kalau tak silap saya lah. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Sekarang ni kita buka dulu. Kita try on dulu. Okey, ni dia punya kepala charger dia. Tak macam ni. Okey, sekarang ni saya nak download aplikasi dia. Saya rasa saya memang kena buka manual book dia. Kita kena tahu sikit. Okey, ni dia tunjuk cara-cara nak pasang, cara nak servis. Okey, yang ni installation. Remove dua lampu protector script. Remove dah pasang. Host charging. Oh, kita kena charge dia. Dia punya host dia, kita kena charge host sourcing dia. Maknanya kita kena, dia kena ada sourcing, dia kena ada station. So kita charge dulu dia punya station dia. Okey, kita on. Okey, dah ada lampu. Okey, biar dulu itu. Oh, application dia. Okey, sekarang ni saya nak download dia punya application. Saya scan dulu. Dia ada bagi barcode kat sini, kita scan dulu. Aku macam muskil, macam mana dia orang buat robot ni smart ah. Dan ini adalah brand Malaysia yang saya memang sangat bangga ada robot macam ni kan. Kita boleh kawal robot ni menggunakan handphone. Kalau tak pakai handphone pun, kau boleh kawal robot ni menggunakan remote. Dia ada bagi remote guys. Kalau kau tak pakai apps dia pun, apps tu kalau macam kita kat luar, macam dah nak balik rumah kan, tak sapu lagi lah. Rumah tak sapu lagi lah. Kau tekan je. Pap, pap, pap. On the way balik tu kau tekan, pap. Robot ni akan sapu semua, clear semua. Kau balik rumah bersih guys. Ha, tapi kalau bagi orang-orang yang tua, bagi orang-orang yang dah berumur, mak-mak kita kat rumah kan, kau dia tak aktif pakai apps, pakai remote pun boleh guys. Pakai remote. Senang. Sekarang ni kita masukkan air. Jom. Kita masukkan air dulu. Ngam, ngam. Haa, iyalah nampak. Kalau kita letak air, bawah dia dah jadi basah. Dia akan mop. Nampak kan? Dia jadi basah kan? So, kita masukkan dalam ni lah. Kita on kan dia. Bila kita... Welcome use robot vacuum cleaner. Glad to serve you.
Returning to charging base. Dia cari rumah dia. Dia boleh cari rumah dia. Dia bijak. Nampak? Dia dah jumpa. Dia dah mok. Dia jumpa, nampak? Charging start. Macam mana dia boleh jumpa rumah dia? Bijak dia kulu kiri, kona. Dia jumpa akhirnya. Ha, dia dah bunyi. So, bila dia dah nyala lampu hijau kat sini. Dia dah bunyi, kita next. Lepas tu baru dia akan connect. Ha, macam tu cara dia, geng. Lagu tu cara dia, mudah ya. Okey, dia dah connect sukses. Nampak dia dah connect sukses, so kita tekan confirm. Jadi, inilah dia. Saya punya nampak dia dah bunyi. So, kat sini dah saya punya device. Dia punya bentuk dia memang elegan, bentuk dia memang solid. Dia nipis sebab apa? Dia nipis kau tahu, sebab boleh masuk bawah-bawah kerusi tu. So, saya boleh kawal dekat sini. Bateri remaining ada 64%. Lepas tu saya ada kipas. Lepas tu nak charge ke, nak water tank ke, nak air clean ke, nak auto clean ke. Saya just tekan, nampak? Dia akan keluar. Dia akan bersihkan semua. Yang bagus je, guys. So, nampak? Kita boleh tengok. No, dia pergi sana. Dia takkan pergi mana? Tak, dia akan detect. So, kita pun akan tahu dekat mana, nampak? Dia akan detect dia pergi mana, dia kulur kilir, nampak? Dia sekarang dekat kaki saya. So, kita biar dia kat situ, biar dia buat kerja dia. Jadi, guys, dia dah jalan. So, pergerakan dia macam ni. Kalau kau tengok, dia akan patah balik sampai benda tu makin lama, makin besar. Jadi, kat sini kau boleh macam-macam kalau kau nak panggil dia masuk stop untuk dia balik kepada dia punya base dia, charging port dia, just tekan charge lah. Nanti dia akan pergi kat charging port dia. Memang mantap, guys. Dan korang jangan ingat, dia buat kerja macam ni je. Tak. Dia boleh menyapu dengan mengemop dalam masa yang sama. Menyapu, mengemop, vacuum dalam masa yang sama. Power tak power? Power, boss. Ada yang mesin yang dia tak ada mop dan dia menyapu saja. Tapi yang ni, dia menyapu sekali, dia mop sekali. Sebab belakang dia, tadi kan korang dah tengok saya dah letak air. So, ada 300ml air dalam ni. Dan kalau kau boleh tengok, selepas dia tu kan, tak ada air pun. Tapi dia mop. Dia ada rasa basah sikit sebab dia baru lepas mop. Tapi dia tak sampai macam berlecak, faham tak? So, kau boleh mop lah berapa lama kau nak mop dan dia akan mop. So, korang punya lantai akan bersih. Ni bijak ni, Natai ni bijak. Selepas dia dah siap bersihkan rumah korang ni, yang best ni, dia akan balik dekat charger dia sendiri. Tak payah kau nak ambil dia. Mana vacuum tu? Dia ada kat tepi toilet tu. Dia ambil dia, tolong charge tak. Dia akan sendiri datang dekat tempat charging dia. Maknanya dia boleh cover sejauh 1200 kaki persegi ni, dia boleh cover. Kalau rumah korang 1200 kaki persegi ni, tak ada hal lah. Dia boleh balik kat port dia. Dia akan detect kat mana port dia berada. Nanti mantap ni. Kalau kau nak tahu, dia ni dia takkan berlanggar dengan apa-apa. Itu yang best ni. Dia takkan turun. Contoh dia dekat sini kan. Ni sini. Dia takkan turun. Jadi korang jangan risau. Dia takkan keluar rumah. Dia takkan pergi lepak member. Dia takkan pergi kedai. Dia pergi lepak mamak. Tak ada. Dia memang dekat sini. Jangan keluar rumah tau. Buat kerja kau. Benda ni, robot ni, bijak tak bijak dia, harga dia pun murah. Kau tengok. Dia tak langgar kan. La ilaha illallah. Oyut, kau jangan nak naik atas benda ni. Kalau naik apa jadi? Patahlah dia. Mana tahu Oyut tiba-tiba dia nak macam ten main sikit kan. Tak payah mengandung ada. Harga dia, guys, untuk robot ni, robot pencuci ni, dia hanya RM699 saja. Tapi dengan intelligence yang dia ada, dengan teknologi yang dia ada, dengan bentuk dia, memang sangat berbaloi. Tapi kau jangan risau, kita boleh beli dia secara ansuran. Ansuran dia hanya 6 bulan ansuran RM116.50 sebulan. Murah, guys. Ansuran dia tanpa faedah. Dia tak ambil berapa-berapa pun. Mantap tak mantap? Mantap, guys. So, korang kalau suruhlah mak ayah korang kalau penat kan. Penat, dia orang penat nak mencuci ke apa, nak menyapu hari-hari. Beli je Most Robomate Gyro ni. Memang mantap. Saya nak try, saya nak ambil 3 benda. Nak tengok dia punya tahap kebersihan dia macam mana. Saya nak tengok dia cuci macam mana. Jom, kita tengok, guys. Okay, gang. Sekarang ni, dekat tangan saya ada garam, ada gula, ada Milo. Saya nak tengok tahap kebersihan dia. Saya buka app saya tadi. So, saya just tekan auto clean. Tapi dia ada macam focus clean, air clean, water tank, macam-macam lagi function dia. Tapi saya just tekan auto clean. Tengok dia dah keluar. Dia keluar dari rumah dia. Jadi sekarang ni, saya akan letak garam dulu kat sini. Okay, dah kembali lagi. Saya letak garam sini. Clear. Saya sangat happy lah. Okay, sekarang ni saya nak tengok dia Milo pula. Kita letak Milo.
Clear bos. Clear, tapi jangan risau, kita letak lagi Milo kat sini pula. Banyak-banyak. Saya tak bilo dengan gula sekali. Clear guys. So, apa lagi nak dimuskilkan? Dia akan bersih secara sebersih-bersihnya. Sekarang, saya nak uji lagi robot ni. Saya nak ambil benda yang basah. Saya nak ambil kicap, saya nak ambil sos. Kita try kicap dengan sos. Jom. So, saya ada kicap, saya ada tomato. Saya tak puas hati dengan benda ni. Okay, guys. So, sekarang saya letak kicap sikit. Okay, nampak? Saya dah buat kotor dengan kicap tadi. So, saya nak tengok. Clear guys. Kita try sos. Tak sos. Clear guys. Clear guys. Okay, kalau kau tekan kat water tank ni, dia ada slow, medium dengan fast. So kalau kau nak mop, ni kira macam mop. So kalau kau nak air dia tu keluar sikit, dia tak basah sangat, kau tekan slow. Tapi kalau kau nak dia macam basah-basah sikit kan, lembab-lembab sikit, kau tekan medium. Tapi kalau macam kau nak memang nak mop dia basah betul, just tekan fast ni. Nanti dia akan basah betul lah, dia akan mop lah. So memang baik lah. Untuk waranti dia, 1 tahun waranti. So maknanya kalau dia rosak selama masa 1 tahun, so kau boleh just bagi tahu je, nanti dia akan datang collect door to door. Maksudnya dia akan collect kat rumah korang. So kau tak payah nak pergi hantar. Tapi kalau jatuh, kalau kau yang jatuhkan, lepas tu kau yang pecahkan, dia tak ada lah waranti. Tapi untuk sistem dalaman dia, dia ada waranti. Jangan risau guys. Korang, kalau korang beli ni, korang akan dapat hadiah 1 set aksesori. Aksesori dia macam aksesori ni. Dia punya ni, 1 set lah. Benda ni yang lainnya, yang ni. Cuma 1 set aksesori. So mantap tak mantap? Memang mantap. So kita biar je dia buat kerja. Nanti dia penat, dia akan balik ke rumah dia kat situ. Okay, mantap guys. Jadi guys, saya nak korang komen, berbaloi tak berbaloi? Tapi saya rasa memang berbaloi. Okay guys, itu saja untuk kali ini konten saya. Untuk kali ini saya beli robot vacuum ni untuk isteri saya. PC saya ni, dia sekarang dia tengah kat atas, dia tengah buat video dia. Dia malas nak kacau. Sekejap lagi dia turun, dia akan tengok, wah apa benda ni? Jadi tak tahu reaction dia macam mana. Ui, bersih tu dia dah buat. Jadi guys, jangan lupa like and share and subscribe. Okay, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okay guys, kalau korang nak tahu, saya dah buka. Ni dia punya mop tadi. Dan juga ini dia punya hasil tangkapan kekotoran-kekotoran. Nampak? Ni, tengok ni. Ini ada rambut. Terus saya cakap, dia tak ada brush kat tengah. Dia ada brush kat depan, kiri dan kanan. Dia boleh capture rambut. Yang bagusnya brand ni. Dan juga segala-gala benda. Jadi kita hanya perlu cuci ini saja. Kita akan masuk balik. Okay? Mantap. Okay guys.